ini Pak Chandra progresnya udah selesai untuk bubut sama ngecor aluminiumnya. Ini ada dua ini. Satu pasang, satu, dua. Selamat malam Pak Chandra, ini barusan kita lembur ini Pak. Ini udah mau selesai. Minggu depan selalu udah selesai. Angkatan mesin 1020 pesanan Pak Yusuf, pengiriman ke Jambi. Ini ekspedisi Hira. Ekspedisi Hira Express. Nah, ini madrasvulkanisir.com siap melayani produksi mesin vulkanisir segala ukuran. Ini kebetulan Pak Yusuf hari ini pengiriman menuju ke Jambi. Proses pengiriman mesin vulkanisir ukuran 1020 pemesanan Bapak Yusuf ini menuju ke Jakarta ya, dan diteruskan ke Jambi. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 koli. Sing matras vulkanisir ukuran 1020 matrasvulkanisir.com pesanan Pak Yusuf dari Jambi. Warna orange sesuai permintaan Pak Yusuf. Ini udah selesai Pak mesinnya. Kalau bisa tolong di ini Pak ya, tolong dilunasi Pak. Ini sudah siap semua mau dikirimkan Pak. Mesin sangat besar, ukuran 1020, punyanya Pak Yusuf. Ini tinggal penataan meja, sama si mesin penataan meja. Ini udah mau selesai Pak. Tinggal pencocokan saja. Jadi nanti orangnya Bapak kesini melihat ini Pak. Pembuatan mejanya ini Pak. Mesinnya sangat besar Pak ini Pak, berat sekali Pak. Nanti kalau untuk masalah pengiriman bisa dikondisikan lagi Pak. Malam Pak Yusuf, ini progresnya Pak. Ini udah penempatan untuk aluminiumnya ke besinya ini. Ini untuk lempeng besinya juga udah dibuatkan. Pembuatan besi-besinya saja Pak. Ini udah selesai. Seperti itu Pak. Ini dua lempeng Pak. Itu juga udah siap semua, besinya udah siap semua. Tinggal proses pengelasan saja. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu Pak. Proses pengiriman dari 16 ke ekspedisi Hira Malang. matrasvulkanisir.com siap melayani pemesanan mesin vulkanisir segala ukuran. Pesanan Bapak Chandra Karawaci ini siap berangkat pagi ini. Ini Pak proses pengangkatan mesinnya Pak, ini yang terakhir. Ini siap dikirimkan ke udah mau diberangkatkan Pak ini Pak. Udah lagi udah siap tanya, udah siap di dinaikkan langsung kirim ke ekspedisi Pak. Persiapan diangkut semua Pak ya. Ini tolong apa namanya, nanti kalau bisa segera dilunasi Pak. Persiapan ini pengangkatan mesin vulkanisir yang mau diangkut lagi Pak. Ini minta tolong nanti segera dilunasi Pak ya, karena apa namanya, untuk pembayaran ongkirnya juga sama kekurangan ini. Soalnya sudah tidak ada dananya Pak.
buat ongkir dan lain-lain, Pak. Tolong Pak ya segera dilunasi, Pak. Ini udah mulai diangkat, nanti lagi berangkat ke Hira, Pak. Tolong Pak ya, terima kasih. Oke. Ini pengecoran tadi. Oke, pengecoran, proses pengecoran. Mesin 1000 ini ya, sistem dingin. Prosesnya membutuhkan waktu yang lama, sekitar hampir 1 hari, 24 jam. Pengecoran 2 biji ini membutuhkan waktu 24 jam. Karena pemanasan untuk aluminiumnya ini butuh waktu sekitar 3 jam, 3 sampai 4 jam. Terus dia dicor, dicetak di dalam mangkas. Pengecoran press 1000, sistem dingin, proses pengecoran press ukuran 1000, sistem dingin atau polos. Nah, ini ampunya. Untuk menyebutkan laser ya. Ini punya Pak, punyanya Pak Chandra. Nah, ini semua perlengkapan sudah dibungkus. Ini juga sudah siap untuk dikirimkan. Tinggal nunggu mobil aja mengangkat ke Hira. Pak Chandra, mohon maaf ini ternyata Hiranya tutup, ekspedisinya tutup, Pak. Karena tanggal merah saya lupa. Ini gimana ini? Atau dikirim besok aja ya, Pak ya. Ini soalnya tanggal merah ini tutup ini. Makanya saya telepon tadi itu nggak ada yang ngangkat itu, Pak. Kayaknya besok pagi, Pak ya. matrasvulkanisir.com, produksi matrasvulkanisir.com, ukuran 75/16, tekanan Bapak Chandra. Ini sedang tes produksi mesin, sedang tes produksi depan vulkanisirnya. Nah, habis selesai, seperti inilah mesin vulkanisir produksi kami. Dijamin kualitas terbaik, mutu aluminium terbaik, komplit siap produksi bahan vulkanisir. Biasanya tinggal nunggu waktu sekitar 1,5 jam, Pak, baru selesai. Ini juga baru selesai ini tadi akhirnya kita nyewa, Pak, kompresornya, karena kompresor kita sendiri rusak, Pak. Ini rusak, ini masak, tinggal nunggu aja. Proses pengepresannya ke tutorial kita. Jadi ini hasil presnya sangat bagus, kualitas super. Jadi ini kan tinggal dikasih apa, ini kan kotor. Di hasilnya seperti ini, Pak. Buka untuk ya ini pembukaan untuk ini sudah selesai, Pak. Ini sudah selesai. Ini mesinnya Pak Bernard. Ini sudah kita angkat produksi. Bentar lagi hasilnya akan selesai. Ini orang-orang saya, Pak.
persiapan pembukaan ini sudah selesai, Pak. Coba untuk ngepres bannya. Nah, ini bannya sudah dimasukkan ke sini, tinggal nunggu jamnya. Ini derajat meterannya, Pak Semi. Nah, ini. Nah, ini dokumentasinya ini diminta dari Pak Bernard. Ini soalnya besok sudah dikirimkan, Pak. Dikirimkan ke Surabaya ekspedisi RPM, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Semi nanti masih pesan juga, nanti kita cobakan seperti ini juga, Pak. Jadi nanti baru Bapak bisa tahu hasil bannya seperti apa. Kondisi mesinnya ini seperti ini, Pak, nanti. Komplit seperti ini, Pak. Siap pakai pokoknya intinya. Seperti itu, Pak. Cuplikan sejenak untuk apa namanya mesin vulkanisir Bapak ini sudah kita coba untuk anu. Ini pemanasan, Pak. Ini pemanasan. Kita tunggu sampai ini nanti sekitar 110 baru nanti ban dimasukkan. Jadi ini kita keluarin anginnya agar supaya ini airnya kalau bisa sampai habis ya. Sampai habis cuma keluar asap aja baru ditutup, nanti ditutup ban masuk ke dalam. Seperti itu, Pak Bernard. Ini seperti itu. Iya, saya mau ngirimkan videonya lengkap. Ini HP-nya enggak muat.
Ini video mesin vulkanisernya pesanan Pak siapa namanya kemarin itu Pak Bernard. Ini apa mau kita kirimkan Pak Semi. Ini lengkap posisinya udah mau dites. Barangkali Bapak ada waktu, ada orangnya Bapak mau ke sini silakan lihat langsung proses praktek pengerjaan mesin vulkanisernya dicoba ini Pak sampai jadi. Ini mesinnya udah mau selesai mesin vulkanisernya Pak. Finishing, pelek-pelek juga udah siap, getel udah siap, semuanya udah siap Pak. Ini tinggal finishing aja. Ini mejanya Pak Bernard sudah selesai finishing Pak. Habis ini mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi naik meja ini. Setelah itu di proses coba di sini Pak. Di sini nanti diproses Pak. Ini progres mesinnya Pak. Ini bisa dilihat, tinggal naik meja aja. Ini apa? Untuk ketiannya Pak, masih di progres Pak. Mungkin sekitar 5 hari lagi. Mungkin habis ini sekitar 2 hari naik meja, habis naik meja instalasi selesai Pak. Pak Ajem, ini proses pengangkutannya, ini dimasukkan ke gudang dulu nanti. Pengirimannya ini sekitar sore Pak, langsung dikirimkan karena ini kan ganti mobil, ini nanti diangkut di truk ini Pak. Pak Acep, ini soalnya lagi pengiriman mesin ini Pak, ini sudah mau diangkut, ini ekspedisinya. Ini lagi pengiriman Pak ya, ini lagi diangkut, dimasukkan ke gudang dulu nanti sore baru berangkat. Sudah siap untuk dikirimkan Pak mesinnya. Kita lagi sudah berangkat menuju ke ekspedisi. Nah ini Pak. Siap untuk berangkat. Pengiriman hari ini, hari Senin tahun baru 2021, pengiriman ke Jawa Barat atas nama Pak Ajeng. Ini sudah siap untuk dinaikkan ke takrol, pakai takrol. Pengirimannya Pak. Nah ini barangnya udah mau di katrol. Tidak lagi kita kirimkan Pak. Ini untuk ketelnya, ini yang untuk kemarin. Jika sudah saya cat ulang lagi, biar lebih bagus. Siap naik ke pickup.